Mantap. Ini dia artikelnya, mengejutkan sekali, miris sekali. Pria di Morowali tewas dikeroyok saat kepergok selingkuhi istri orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, warna-warni gini depan mata. Kebayang ini akan menjadi bunga-bunga di surga nanti ya. Amin, insya Allah. Pamponyo ina etak. Iya, merah, biru. Berem, berem, gawer kotok. Mama meni ato, meni bahagia karena banyak oleh-oleh di sini. Ih, abdi mah dodol anumpuk, dawaosna tos sugarehol. Dodol, hobi banget mama makan dodol, mangga. Apalagi mama hobinya itu coklat. Luar ramis pokoknya. Mama. Iya, yang penting manis. Ibu juga di sini sudah manis, cantik, juga soleha. Amin. Yang di rumah juga harus semangat seperti ibu-ibu yang hadir di sini ya. Ini dia siraman kolbu bersama mama dede. Tanya mama yuk. Ayo. Coba kita absen dulu ya. Yang hadir dari mana saja. Yang pertama dalam Majlis Taklim Nurul Huda Bogor. Selanjutnya, Majlis Taklim Masjid Agung Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana, Bapak? Garut atau Bogor? Dari Bogor. Dari Bogor? Istrinya banyak banget. Mendampingi ibu-ibu ya, Pak ya? Oke. Nah, ini tapi sebelum kita konsumsi, Mama udah konsumsi duluan lagi. Ih, Ipan. Arika tinggal 5 kedah dicanda. Kan tadi udah 4. 2 deui jadi sekarang. Isi kamu dicanda ku Ipan, kamu Abiula. Ini dari Garut ya. Kemudian itu juga dari Bogor juga. Ini dorok-dorok dari mana dari Bogor? Terus juga ini dari sisa kulit itu, kulit jaket. Jaket mutut, geus teu kaanggo dikeuman di janten kieu. Oh itu ada kue cincin mama. Cincin dari Bogor. Hatunuh, nanti kita bagi-bagi ke semua krunya ya. Oke. Okay. Abdi pang payuna. Bangga, lajeng ke. Ibu. Sama di sakuan. Bisi kamu di tanah ku. Oke, okay, ibu-ibu, kita mulai dengan membuka sebuah artikel ya, mama ya. Sok. Ini dia, artikelnya mengejutkan sekali, miris sekali. Pria di Morowali tewas dikeroyok saat kepergok selingkuhi istri orang. Jadi ini pengeroyokan terjadi di tempat kos milik korban, umurnya 29 tahun, di Morowali, sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Tengah. Isa. Betul, jam 8 malam. Jadi salah satu pelaku yang mengetahui istrinya selingkuh, mendatangi kos korban dengan membawa sekitar 10 orang. Ini menggunakan mobil pick-up, mah. Tiga terduga pelaku itu langsung menanyakan keberadaan korban. Mereka memergoki korban memang sedang berduaan. Sama istrinya? Iya, jadi istri lagi selingkuh sama seorang laki-laki di kos-kosan. Langsung dipukul dan ditikam hingga jatuh tidak berdaya. Udah gitu, langsung menarik perempuan tersebut dibawa ke mobil. Sisanya datang lagi ke tempat kosan cowok itu. Dipukulin sampai akhirnya meninggal dunia. Maksud Ipan sisanya teh... Tadi yang nah, 9 orang, nambah lagi? Iya, ini ngambil yang istrinya, yang ini turun lagi, sisanya pukulnya sampai meninggal. Mama yakin, orang tadi melakukan jinanya enggak sekali. Kenapa? Rasul mengatakan, kalau ada orang berbuat dosa satu kali, diberikan kesempatan oleh Allah untuk taubat. Ditutupi? Nah, ditutupi. Istilahnya? Berbuat dua kali, diberikan kesempatan untuk taubat. Tidak juga bertaubat, 3 kali, 4 kali, makanya bohong. Kalau ada orang misalnya maling ketangkep, orang berbuat Cina. Dari kapan? Baru tumben, bohong. Baru sekali. Minimal 2-3 kali mereka sudah melaksanakannya. Dan dia tidak mau bertobat. Itulah yang terjadi. Oke, oke. Itu perselingkuhannya, jinanya pasti haram, dilarang. Ya. Tapi membunuh juga haram juga, Mas. Haram juga. Jadi... Dalam Islam ada hukum tersendiri bagaimana mengatasi segala permasalahan termasuk orang yang berbuat zina, makanya kita pelajari ilmu fikih. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Maka, Maya, sambil kita nyemil dulu ini oleh-oleh. Mamam dodol. Chef opat abdi. Kita kembali ke sana ya, tetap di sini di siraman kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.
Masih bersama kami di sini di Sarapan Kamu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Ayo. Hey, Ikhlas Mama nggak bohong ya Bu ya. Yang di rumah harus tahu sepanjang Ikhlas Mama agaknya. Ipan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu ya. Untuk dinikmati oleh kita. Iya, iya. Alhamdulillah terus. Tapi benar kan Bu dari tadi ya? Gini. Sampai barusan kayak anak kecil langsung disumbutkan. Jadi ditungguin ke Ipat. Tapi Masya Allah, Mama itu sangat menikmati hidup. Di usianya sekarang tuh 92 ya, Ma? 73? Iya, 5 Agustus 73 tahun. Mama makan jeroan masih makan. Duren masih makan. Ini Ma, segala macam kata Mama tuh. Allah itu menciptakan makanan untuk dinikmati. Tapi kata Allah, wa kulu wasrobu waratus ribu, innahu layuhibul musrifin. Makan, minum, jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan berlebihan. Lamun dodol tujuh, cina naon, kakar tujuh, sakotong. Ila letik dodolnya gimana? Wah, sagede kieu, bodi sagede kieu. Tujuh mah wajar, padahal. Tapi yang jelas, kita doakan Mama Dede sehat terus, Bu ya. Amin. Dodol nali, tingcet. Ngelap itu. Oke, ke Tanah Abang membeli pasmina. Pulangnya ketemu sama Kang Jaka. Janganlah engkau berbuat zina. Karena itu sumber petaka. Cakep. Cakep, au. Cakep, kata di depan. Iya. Jangan kau berbuat zina, cakep. Ma, tapi memang betul. Zina itu menjadi sumber petaka. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awas. Zina. Sumber petaka. Sumber dari petaka. Jangankan zina. PDKT-nya pun diharamkan. Anda lihat Bani Israel 32. Walatak robut cina innahu kana fahisyatan wasabila. Jangan kalian mendekati zina. Zina itu perbuatan yang hina dan sangat dibenci oleh Allah. Punten. Kita sebagai manusia, semua manusia bisa melakukan zina. Dari seluruh anggota tubuh kita. Mata melihat yang diharamkan, zina mata. Telinga mendengar yang dilarang dalam agama, zina telinga. Hidung mencium yang dilarang adalah hidung berbuat zina. Mulut ngomong yang diharamkan, mulut berbuat zina. Tangan meraba yang dilarang berbuat zina. Kaki melangkah ke yang diharamkan, zina. Pembuktiannya dengan kemaluan kalian.